Welcome to Easy English. Think English, think easy. Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk bareng aku Karlina Kuning. Presentasi. Kalau dalam bahasa Indonesia mah bisa-bisa aja ya. Tapi begitu dengar presentation in English, langsung bingung entah grammarnya nanti mau gimana atau gimana cara ngomongnya gitu. Tenang aja Akademia Jogja, Easy English kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuka presentasi dalam bahasa Inggris yang cukup menarik gitu. Prinsipnya, ketika kamu membuka presentasi dalam bahasa Inggris, don't forget to greet, smile, then introduce gitu. Jadi pertama kali itu greeting lah, good morning, good afternoon, good evening. Asal jangan good night ya. Kalau good night itu sama aja ngucapin selamat tidur buat audiensnya. Nah, habis itu introduction. Introduction terhadap presentasi kamu. Kamu mau nyampein apa sih? Gitu. Contohnya nih Akademia Jogja. Good morning atau good afternoon atau good evening gitu. Terserah ya mau pagi, siang atau sore atau malam. I'm glad to welcome you in my presentation. But before I go further, let me introduce myself gitu. Good morning. Let me start by saying just a few words about my own background. My name is gitu. Jadi itu pertama kali introduce yourself gitu. Kamu bisa hafalin template ini Akademia Jogja. Good morning, good afternoon, good evening. I'm glad to welcome you in my presentation. But before I go further, let me introduce myself. Good morning. Let me start by saying just a few words about my own background. My name is... Gimana? Simpel dan gampang kan? Kalau kamu masih mau belajar dengan lebih fun lagi lewat buku-bukuku, kamu bisa pesan via Sentra Inspirasi. Buat lebih detailnya, silakan klik deskripsi di bawah video ini ya. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa follow atau mention di Twitter aku, @karlinakuning. Finally, selalu berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah ya, karena kita punya Easy English. Think English, think easy.